kita lihat lagi, Pak. Halo Brada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersamaku amatir fishing. Salam satu hobi, salam terkial-kial. Oke Brada, pagi ini kita akan mancing lagi Brada. Tapi kita tidak mancing garong dan juga tidak mancing menggunakan umpan Brada. Mainkan kita mancing menggunakan teknik pancing jaring Brada. Dan hari ini aku akan tes mancing di danau ini tanpa menggunakan pancing jaring, tanpa menggunakan pelampung Brada. Selama hari ini aku tidak pernah melakukannya Brada karena aku takut sangkut, dan kita coba mengambil risiko sedikit Brada, siapa tahu kita berhasil mendapatkan buruan yang kita idamkan Brada. Ya Brada, untuk Brada-brada yang baru menemukan channel amatir fishing, jangan lupa dukungnya Brada dengan cara like, komen, dan subscribe Brada, agar channel ini tetap berkembang maju dan menghibur Anda semua. Mantap jiwa, kita tunggu suruhan Brada. Mantap. Ya Brada, langsung kita tes pancing jaring kita Brada. Kita buang ke tengah-tengah kanan Brada. Allah Akbar. Ini jauh dari pinggiran Brada. Bukan di pinggiran lagi nih Brada, sudah ketengahan Brada. Ini sebenarnya bukan sungai Brada, tapi ini adalah danau Brada. Dulu di sana Brada yang ada mobil itu Brada, situ tempat air Brada kalau musim hujan Brada. Ini danau ini kita tidak boleh, tidak sudah bisa pijak di sini Brada, melainkan air sampai ke mobil sana Brada. Lihat sana ada mobil Brada. Tepat di yang aku tunjuk Brada. Itu sana itu mobil. Dan di sanalah air itu Brada. Dan di tempat kita sekarang ini pun di sana Brada airnya. Di sana Brada. Dekat, hampir dekat tepian pepohonan itu Brada. Tapi sekarang karena musim panas dan juga danau ini ditimbun Brada, jadi beginilah jadi keadaannya Brada. Sebenarnya aslinya, originalnya bukan begini Brada. Kalau ini musim hujan kita tidak bisa mancing di sini Brada, melainkan kita harus jauh Brada. Oke Brada, coba kita lihat Brada mancing jaring dulu lah. Kita sudah tukar teknik pelampung Brada karena teknik dasaran hampir setengah jam nggak kena Brada. Kita lihat Brada, seperti ada ikannya Brada. Kenapa Pak Kam? Ada ke? Ada. Ya ke? Hah? Pas patiku. Telapia dua iku. Oke Brada, stek pertama kita Brada. Dua ekor ikan nila dan satu ekor ikan sepat Brada. Mantap jiwa. Kukui. Kita kembali mencoba teknik dasaran Brada, dan sepertinya ada pergerakan Brada di senar pancing kita Brada, ditarik-tarik Brada. Coba kita lihat Brada, ada ikannya atau tidak Brada. Dua ekor pun antara piala Batam. Ternyata memang ada Brada, tapi itulah Brada, ikan nila Brada. Mantap jiwa. Kita lanjut lagi Brada. Sepertinya ada lagi nih Pak. Kita lihat Pak. Yeah.
satu sepat dua. Tilapia satunya sepat bibon. Pak, satunya sepat bibon, Pak. Duanya tilapia, Pak. Ikan nila. Mantap jiwa. Jos. Hui. Papun, Pak. Mantap, Pak. Mantap. Panas, Pak. Tampak. Sebenarnya pancing jaring ini adalah teknik paling mudah dapat ikan ya, Pak ya. Kalau kita menggunakan teknik dasaran seperti ini, Pak, kita hanya perlu memerhatikan senarnya saja, Pak. Ada dua itu, Pak. Kalau senarnya ditarik-tarik, tarik-tarik, kan biasanya maju mundur begitu, berarti ikannya sudah lengket itu, Pak. Sudah kena ke jaring, Pak. Tapi kalau talinya itu cuma bergoyang-goyang, Pak, kadang-kadang ditabrak ikan-ikan yang jalan di permukaan air, Pak. Jadi ada dua sebabnya, Pak. Sebab itu. Tapi seru, Pak. Yakin mancing jaring ini seru, Pak. Cuman itulah, kadang-kadang kita kan mau mencari sensasi yang lain, Pak. Makanya aku selalu bertukar-tukar teknik, Pak. Kadang menggunakan pancing jaring, kadang garong, kadang-kadang menggunakan umpan, Pak. Bila mau mancing tilapia, mau. Kita lihat lagi, Om. Kok talinya kenceng, Om? Senarnya kenceng juga, Om. Ada ikannya, Kak, Om. Nyata seekor, Om, bikin kenceng. Tetap jiwa, kita lanjut, Om. Yang bikin penasaran, Pak. Ditarik dulur, ditabrak ikan atau tangkut ikan ini, Pak. Kita lihat, Pak. Wah, tangkut. Ternyata waduh, Pak, ada 3 ekor, Pak. Waduh, mantap jiwa ini, Pak. Bibon lagi, Pak. Waduh, mantap. Jos gindos. Lanjut, Pak. Ayo, Om, kita lihat lagi, Om. Nggak mau dia teknik dasaran, kita hajar dia pakai teknik pelampung, Om. Kapok dia kena itu, Om. Kena dia, Om, kena. Alamak berada. 4 ekor tilapia semua berada. Alamak. Aduh, Pak, 4 ekor, Pak. 4 ekor tilapia semua, Pak. Waduh, ikan nila semua, Pak. Waduh, babon, Pak. Mantap jiwa. Jos gindos, Pak. Jos gindos. Mantap. Huhui. Lanjut, Pak. Ayo, Bu, kita lihat lagi pancing jaring kita, Bu. Waduh. Ini sepertinya ada ikannya, Bu. Waduh. Gila, Pak Tam. Waduh, ikan sepat. Aduh, dapat satu tapi ikan sepat. Waduh, Bu, ikan sepat, Bu. Mantap jiwa. Aduh, alam. Ayo, Pak, kita lihat lagi, Pak. Aduh. Ai. Aduh. Waduh, Pak, dapatnya serentengan, Pak. Waduh. Waduh. Banyak sekali, Pak. Waduh, gimana ini, Pak? Sekali strike begini, Pak. Wah, kalau 10 kali strike bisa kita jual ke pasar malam, Pak. Oke lah, Prada, kita sudahi saja cara mancing kita untuk hari ini, Prada. Dan alhamdulillah inilah penghasilnya, Prada. Lumayan banyak juga, Prada.
Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, brother. Kita bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, brother. Bye-bye. Mantap jiwa.